laga menentang Velda United di Stadium Hang Jebat. Itulah yang ke peringkat separuh akhir Shopee Piala FA 2019 ini bakal menjadi tonik, tetapi menyedari juga. Dan kalau kita melihat kepada kesebelasan yang diturunkan oleh Zainal Abidin Hassan pada malam ini, pertukaran paling besar adalah kita melihat beraksi di Stadium Hang Jebat ini. Itulah cabaran kesebelasan pemain-pemain Velda berdepan satu tugas sukar pada malam ini. Ini dia line up pasukan Velda. Sudah pun meniupkan whistle permulaan pengadil dalam perlawanan pertama. Velda United mengingkat Melaka dengan keputusan seri satu sama 26 April lalu. Itu dijangka tindakan awal tuan rumah, di mana percubaan terus saja. Bawah Arif Fadilah dengan clearance itu. Saful Ridwan selamat lambungan kepada Luka Milunovic dengan percubaan ini agak serong. Nazrin Nawi tolakan ke tepi kepada Patrick Raikel. Sudah agak ke kiri sedikit. Safiq lorongan kepada pemain yang baru saja masuk, Devon Rush. Terpaksa berpusing dulu. Satu cross yang dilakukan. Gol kedua. Oh, baik penyudah yang dilakukan oleh Safiq Rahim. Melaka mendahului Velda 2-0 menit ke-25 ini. Juga assist di sana pemain yang baru saja masuk, tetapi ketajaman Safiq Rahim yang mengesap. Ikeda di depan, di betul-betul di depan pintu gol. Lencongan rendah di kuisan di sana. Ikeda satu tandukan tidak begitu kencang. Di tengah dapat meneruskan larian ini, sempat memberi ruang kepada Devan. Satu cutback ada Milunovic dan gol ketiga. Ketajaman Melaka satu demi satu dipamerkan. Kali ini dengan rebatan kaki kanan pemain kidal Nazrin Nawi menjaringkan gol ketiga. Melaka seakan-akan bermahara jelela di Stadium Hang Jebat ketika ini. Pada minit ke-35, tiga gol telah pun diledakkan. Menafikan apa juga cabaran yang Fighters jelas sedang menghuni di tangga terbawah. Dan apa yang sedang berlaku, separuh masa pertama di Stadium Hang Jebat. Satu lagi kesilapan daripada ketua pasukan. Gol keempat yang dicari Melaka. 4-0. Goyah dan seakan-akan lebur barisan pertahanan keseluruhan. Cabaran yang cuba dibawa oleh pasukan Velda nampak seperti telah dilenyapkan oleh pasukan Melaka. Perhatikan penyokong-penyokong kepada Saiful Rizwan selamat. Satu break yang dilakukan, tolakan Saiful Rizwan. Masih lagi dalam permainan, Raikal meneruskan lariannya. Cross ini untuk gol. Oh, kelima yang dicari oleh pasukan. Cumanya sekali lagi, Devon Raj untuk pasukan Melaka. Saiful Rizwan selamat. Melaka meningkatkan. Peluang gol kelima. Susulan daripada Luka Milunovic. Gol kedua pribadinya baru saja balik semula menyarung jersey pasukan Melaka ini. Velda cuba mengatur gerak tetapi bermula daripada rebatan percubaan Saiful Rizwan selamat. Melaka terus mempertingkatkan gerakan daripada Azim Rahim. Diberi kawal sekarang ini oleh Canturu yang terjatuh. Ada tolak-menolak di sana. Oh, ini dia. Di antara Wana Mirolafik, seorang pemain yang banyak telah dikenakan kad kuning. Canturu juga di sana. Safiq seakan-akan juga masuk campur. Apakah percakaran ini? Tolak-menolak kita harapkan tidak berpanjangan. Azim Rahim di sana dengan Melaka sebenarnya dengan 5 gol Stanley Bernard. Apa itu dia? Seolah-olah dapat dihentikan oleh pengadil di mana? Velda. Nazrin Nawi rendah, ada kuisan di sana. Balas untuk Selangor. Biar agak sia-sia daripada Safiq kerana dirampas terus oleh pemain-pemain Velda. Tolakan itu masih lagi dapat kepada pemain Velda ini. Antara lintang menyilang, malah hampir-hampir membolosi. Belum memadai ataupun percubaan daripada sepakan percuma itu. Thiago ditampan, tidak dapat melepasi benting pertahanan pasukan Melaka. Tandukan yang baik pula kali ini. Gol yang membolosi gawangnya. Nur Azlan tidak mahu sesuatu yang lebih berat daripada sepakan percuma ini. Melaka lencongan daripada Safiq Rahim. Tandukan
Luka Milunovic, penyerang dari Serbia yang dipinjamkan sebelum ini kepada pasukan Sabah. Hat-trick untuknya pada malam ini. Gol ketiga pribadi. Ada tambahan 8 mata di sana, jurang 8 mata. Namun ini dia pasukan Melaka, kita memperkatakan akan terus mengorak langkah. Misi yang telah berjaya dilunaskan dengan cemerlang pelawanan ke-13 di Stadium Hang Jebat menentang